Rasa kekecewaan itulah yang menggerakkan para penonton turun ke tengah lapangan dan berusaha mencari para pemain dan official untuk menanyakan kenapa sampai kalah atau melampiaskan. Oleh karena itu, pengamanan melakukan upaya-upaya pencegahan dan melakukan pengalihan supaya mereka tidak masuk ke dalam lapangan ataupun mengejar para pemain. Dalam prosesnya itu, untuk melakukan upaya-upaya pencegahan sampai dilakukan gas air mata, karena sudah narkis, sudah mulai menyerang petugas, sudah merusak mobil, dan akhirnya karena gas air mata, mereka pergi keluar ke satu titik. Tiga kendaraan polisi dibakar di dalam dan di luar stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kondisi stadion sudah sepi dan kondusif. Penjagaan ketat dilakukan oleh TNI Polri dan